Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya masih di channelnya Kang Warno. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial ya, seperti biasa, yaitu pembuatan nasi tiwul. Nah, untuk mendapatkan nasi tiwul yang bagus, teman-teman harus tahu ini cara-caranya ada di video ini. Nah, dari itu jangan skip videonya supaya teman-teman semua menjadi tahu atau bagaimana prosesnya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan juga komen supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya. Sebelum kita kupas ya, ini kita ngopi dulu biar ada pencerahan.